Dan bertemu kembali, kerajaan sedang mengkaji semua langkah sedia ada dan juga bantuan tambahan yang boleh dilaksana pada fasa kedua, ketiga dan juga keempat pelan pemulihan negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kementeriannya boleh merangka penambahbaikan bagi membantu rakyat dan perniagaan yang terkesan sebaik saja perincian dan juga SOP dimuktamadkan. Dan pada itu, kata Tengku Zafrul, individu yang kehilangan pekerjaan termasuk golongan B40, M40 perniagaan mikro serta PKS dalam sektor yang tidak dibenarkan beroperasi boleh pilih untuk mendapatkan moratorium secara automatik. Saksikan temubual bersama Luqman Haris yang disiarkan dalam Awani 7.45. Okey, kita mahu mulakan dengan pelan pemulihan negara. Sektor-sektor ekonomi yang masih ditutup sepanjang pelaksanaan fasa pertama PKP penuh ini atau total lockdown ini, mereka berdepan kemungkinan terpaksa gulung tikar, terutamanya dalam tempoh 3 bulan sebelum melangkah ke fasa ketiga pada bulan September nanti. Bagaimana untuk kita fahami impak dalam tempoh kritikal ini 3 hingga 6 bulan akan datang, Datuk Seri? Terima kasih, Loman. Pelan pemulihan negara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini secara amnya memperincikan satu hala tuju atau jalan keluar dari kemelut COVID-19. I think this is the light at the end of the tunnel. Dengan indikator yang berasaskan fakta, jelas dan mudah dipahami. Semua pihak akan sama-sama mendukung usaha ke arah peralihan daripada satu fasa kepada fasa dan seterusnya, insyaAllah kita keluarlah daripada tempoh PKP ini. Namun kita ni kena berjaga-jaga kerana virus ini mampu bermutasi dan menjadi lebih agresif. Jadi kita perlu bersedia dan tangkas untuk mengadaptasi butir-butir pelan ini dan langkah-langkah bersesuaian mengikut keadaan semasa. Selain dari pencapaian nilai ambang kapasiti di ICU dan kadar kes harian, indikator yang sama penting dan yang sangat-sangat di bawah kawalan kita ni ialah pencapaian harian bagi dua dos vaksinasi. So this is the key, this is the kunci kepada pembukaan beransur-ansur sektor-sektor ekonomi dan pemulihan ekonomi Malaysia. Setakat ini, Norman, as you know, lebih 1.4 juta rakyat telah mendapat dua dos vaksinasi. Ia juga telah pun mencapai tahap vaksinasi 200 ribu rakyat sehari, lebih dari 200 ribu rakyat sehari. Dan insyaAllah jika momentum ini dikekalkan, tidak mustahil kalau kita mampu mencapai imuniti kelompok pada hujung 2021. Perbezaan utama kalau di antara fasa 2, 1 dan fasa 2 ini ramai yang tanya, ialah membenarkan kapasiti fizikal ini meningkat daripada 60% kepada 80%. Dan juga sektor yang dibenarkan tu akan ditambah kepada beberapa sektor kepada senarai positif yang dibenarkan beroperasi. So if you look at the fasa 1, PM ada menyebutkan kerugian ekonomi sebab RM1 bilion sehari. Kerugian ini akan beransur kurang di dalam fasa-fasa seterusnya. Namun apa yang lebih penting ialah sokongan yang kita telah pun beri melalui pakej pemerkasa plus, pemerkasa tambahan ini seperti lanjutan subsidi upah, tambahan RM2.1 bilion bagi BPR dan juga subsidi-subsidi yang lain. Kesemua ini dan banyak lagi langkah di dalam Belanjawan 2021, saya tak biasa sebutlah. Jadi, tapi yang pentingnya, Loman, Kementerian Kewangan sedang mengkaji langkah-langkah seterusnya yang boleh diperkenalkan untuk menyokong kelangsungan rakyat dan perniagaan berdepan dengan cabaran bulan-bulan yang akan datang. So, insyaAllah sokongan ini akan diberikan sehingga kita sampailah ke fasa keempat. Terima kasih. Ramai yang terkesan, Datuk Seri, ramai yang hilang kerja sebagai contoh. Dan sekarang ini bukan sahaja B40 tapi juga dalam kalangan kelompok M40. Mereka juga struggle dalam kehidupan seharian. Mereka juga berisiko kehilangan pendapatan. Bercakap kena dengan langkah-langkah yang sedang dikaji oleh kerajaan. Apa langkah-langkah luar biasa dan bentuk bantuan yang dijangka dapat dilaksanakan dalam tempoh yang kritikal ini, Datuk Seri? Ya, seperti yang telah saya nyatakan tadi, kerajaan sedang mengkaji semula semua langkah sedia ada dan bantuan tambahan yang boleh dilaksanakan pada fasa kedua dan juga fasa ketiga dan fasa keempat. Sebaik saja perincian dan SOP ini dimuktamadkan, Kementerian Kewangan boleh merangka penambahbaikan bagi membantu rakyat dan perniagaan yang terkesan. Satu contoh langkah yang akan kita kaji ialah subsidi upah. Setakat bulan Mei 2021, RM15 bilion telah dibelanjakan dalam program subsidi upah yang memanfaatkan lebih dari 330 ribu majikan dan 2.7 juta pekerjaan. Dan ini menampung 7.1 juta rakyat, if you look at the household, dari segi purata isi rumah. Program ini telah dilanjutkan untuk sebulan lagi
bagi semua sektor dengan peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit. Jadi peruntukan ini berjumlah 20 bilion ringgit. Kita sedang mengkaji kelanjutan program ini bagi menyokong sektor-sektor yang tidak boleh dibuka sehingga fasa ketiga atau keempat. Melalui perbincangan awal di MOF, kerajaan sedia menjadikan peruntukan tambahan dalam masa terdekat bagi membantu rakyat dan perniagaan yang terkesan. Kita perlu mengutamakan kebajikan rakyat dan kelangsungan perniagaan. Cakap penerangan perniagaan, Datuk Seri, bagi peniaga pula aliran tunai adalah sangat kritikal dan sangat terkesan dalam tempoh ini. Sebelum ini ramai juga berharap moratorium dikekalkan sebagai salah satu exit strategi. Dan untuk peniaga, adakah dapat diwujudkan geran-geran baru termasuk geran pendigitalan perniagaan, digitalization, sehingga akhir tahun 2021 ini? Terima kasih. Pertamanya, kita perlu ingat bahawa individu yang kehilangan pekerjaan, tidak kira lah dia golongan B40, M40 ataupun 30, perniagaan mikro dan juga PKS dalam sektor yang kita tak benarkan beroperasi di pasal 1, 2 dan 3, semuanya boleh memilih untuk mendapat moratorium secara automatik selama 3 bulan ataupun pengurangan bayaran balik ansuran sebanyak 50% selama 6 bulan. Ini memang sudah sedia ada. Saya juga faham yang sama penting adalah pelaksanaan. Sebab itu saya selalu menekankan kepada sektor perbankan agar mereka memudahkan proses permohonan bagi mana-mana peminjam yang memohon, termasuk yang mengalami pengurangan pendapatan. Konsep bantuan bayaran balik pinjaman yang kita laksanakan ini selaras dengan program bantuan bayaran balik pinjaman yang diberikan oleh negara-negara lain, termasuklah Singapura, Australia dan juga UK. Komitmen kerajaan adalah untuk mengekalkan bantuan sasaran, bantuan bayaran balik bersasar ini. Ya, namun kita akan terus mengkaji cara-cara untuk menambah baik bagi program ini agar ia sentiasa membantu mudah serta sampai kepada golongan yang paling memerlukan. Sekali lagi, Lokman, kemudahan bantuan balik bersasar ini perlu dilihat secara menyeluruh dengan pelbagai langkah-langkah lain seperti bantuan langsung, pinjaman kadar rendah diberikan oleh Bank Negara Malaysia, langkah pengecualian cukai serta geran-geran kerajaan dengan peruntukan lebih 2 bilion ringgit yang mampu membantu PKS beralih ke platform digital. Walaupun kerajaan akan terus memantau keadaan seperti yang saya sebutkan tadi, kita sedang mengkaji pelbagai aspek penambah baikan langkah-langkah yang sedia ada dan langkah-langkah baru yang bersesuaian. Ini akan diumumkan dalam masa terdekat. Datuk Seri, sepanjang krisis COVID-19 ini kita sudah menyaksikan 7 pakej rangsangan yang memanfaatkan 20 juta orang rakyat Malaysia dan 2.4 juta peniaga. Berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, kita ada RM100 bilion sehingga akhir tahun ini. Adakah RM100 bilion ini jumlah yang mencukupi dengan mengambil kira situasi ketika ini? Ya, kita kerajaan komited membantu mereka yang terjejas akibat daripada krisis ini dan juga semasa PKP berkuasa. Bagi yang disebut tadi dari peruntukan pakej rangsangan, termasuk dana yang masih berbaki tinggi kerana keadaan ekonomi yang tidak beberapa merangsangkan untuk memohon dana-dana ini. Inilah sebagai contoh ada penjana tourism financing. Dari segi bantuan langsung, ada beberapa inisiatif yang baru saja dilaksanakan seperti e-belia, ini RM300 juta ringgit. Bagi yang masih ada juga termasuk bantuan prihatin rakyat, ada grant house prihatin, program subsidi upah dan juga jaringan prihatin. Jaringan prihatin ini berterusan selama setahun, iaitu sehingga tahun hadapan. Bagi BPR di bawah Pemerkasa Plus ini, seramai 8.4 juta rakyat akan dibayar sejumlah RM2.1 bilion menjelang hujung Jun ini dengan isi rumah B40 menerima sehingga RM500 setiap satu. Nah, tambahan pula pada bulan September ini, RM2.4 bilion ringgit lagi akan disalurkan. Ini bermakna setakat ini RM9 bilion telah diperuntukkan untuk tahun 2021 dari segi BPR. Bagi GKP, ya, Geran Khas Prihatin, ia telah memanfaatkan 1 juta PKS mikro dengan pembayaran RM3.6 bilion hingga Mei tahun ini. Selanjutnya, di bawah Pemerkasa dan juga Pemerkasa Plus, kerajaan telah bersetuju untuk menambah baik program ini dan masih ada baki yang belum lagi disalurkan lebih kurang RM1.5 bilion. Walaupun seperti yang telah saya sebutkan, kerajaan akan terus memantau keadaan dari segi ekonomi serta pelaksanaan pelan pemulihan negara. MOF itu dalam proses mengkaji bantuan tambahan yang akan dipertimbangkan mengikut fasa pelaksanaan pelan pemulihan negara.
Pelan pemulihan negara adalah berkenaan dengan exit strategy, Datuk Seri. The vaccine merupakan tunjang, anchor kepada exit strategy ini. Bagaimana Kementerian Kewangan dapat memainkan peranan untuk mempercepatkan usaha untuk mencapai herd immunity, immunity kelompok? Pertama, yang paling penting, kita semua tahu, is for us to achieve the vaccination rate, tahap vaksinasi 70 hingga 80% seluruh penduduk Malaysia to get the herd immunity. Jadi in this way, pelan peralihan PKP berfasa antara lain akan disandarkan kepada pencapaian vaksinasi dengan pembukaan aktiviti sosial secara beransur, iaitu bila kita mencapai tahap vaksinasi. In this case, for us, we targeting 60%. Kerajaan amat berharap agar lebih ramai akan mendaftar untuk menerima vaksinasi. MOF telah memperuntukkan sebanyak RM3 bilion untuk program vaksinasi negara dan ini ditambahkan sebanyak RM2 bilion semasa pemerkasa menjadikan jumlah peruntukan sebanyak RM5 bilion. Ya, pelbagai sumber kewangan dan aset juga telah diberi kepada Kementerian Kesihatan. Ini RM450 juta untuk meningkatkan kapasiti katil dan peralatan ICU, ya, RM550 juta untuk menampung keperluan perbelanjaan berkaitan COVID-19. Menggunakan kenderaan kerajaan bagi membantu rakyat, utamanya warga emas yang mengalami kesukaran. Jadi selain itu, penyumbaran luar negara akan dilaksanakan bagi penggunaan kapasiti hospital, penyumbaran luar juga akan dilaksanakan bagi penggunaan kapasiti hospital swasta. Jumlah ini termasuk RM200 juta yang diumumkan pada 22 Mei lepas. Di bawah fasa 2 dan 3, hospital swasta dan klinik swasta sudah mula digunakan sebagai PPV. Ini akan meningkatkan kadar vaksinasi negara. Di bawah tempoh darurat kesihatan ini, Loman, kita juga mempercepatkan proses perolehan vaksin dan peralatan perubatan melalui pelbagai usaha dan proses ini digunapakai sehinggalah Disember 2021. Sektor swasta juga sebenarnya memainkan peranan penting. Program imunisasi industri kerjasama awam swasta PIKAS bertujuan membantu mempercepat vaksinasi bagi golongan pekerja. PIKAS ini diumumkan pada minggu lepas, lancar asing 2 hari lepas di Selangor oleh Yang Amat Muhammad Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Jadi selain Selangor, vaksinasi untuk sektor pembuatan ini juga akan dimulakan di Pulau Pinang, saya percaya pada hari ini, dan Johor esok yang akan memberi tumpuan kepada subsektor pembuatan yang kritikal.